subscribe dulu, baru nonton. Oke? Teman-teman, yuk kita buat spaghetti. Kita masukkan semua bahan-bahan untuk membuat spaghetti ya teman-teman. Kita juga masukkan telurnya ya juga teman-teman. Selanjutnya, bantu saya untuk mengaduk adonannya ya teman-teman. Mari kita ratakan adonannya menggunakan pengrata ini teman-teman, agar adonannya menjadi gepeng dan mudah dibentuk. Selanjutnya, bantu saya untuk memotong adonannya menjadi tipis-tipis teman-teman, agar adonannya kita bentuk menjadi mie spaghetti. Waktunya memasak mie ya teman-teman. Masukkan air dan jangan lupa tambahkan sedikit garam. Dan aduk-aduk hingga mie menjadi lunak. Wih, ada bakso nih teman-teman. Kita masak dan campur sekalian ya ke dalam mie spagettinya. Selanjutnya, kita akan mengisi isian mie spaghetti sesuai selera aja ya teman-teman. Di sini ditambahkan sedikit saus dan sedikit keju. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita ada bakso. Jadi kita tambahkan baksonya. Disusun yang rapi ya teman-teman, agar kelihatan cantik. Mie spaghetti sudah siap. Siapa yang mau coba teman-teman?